الحمد لله وعليكم رب السلام العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عندي بجمع الله سلام أوكي يا نعم. Okay, cuba Ustaz cakap lagi tu. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Pada pagi ini Allah izinkan kita untuk buat kembali. Slow sikit lah Ustaz. Slow sikit lah. Mic yang hari itu tu, pasang mic yang tu. Mic hari itu. Mic yang hari itu? Pasang kan? Tak ada pakai ni tu. Boleh pakai tu, tapi mic itu kalau Ustaz nak pasang, kena pasang juga sebab nanti bila Ustaz bercakap, kalau Ustaz belakangkan audience, nanti kita orang tak dengar pula. Klip je lah dekat baju. Ya. Ada dengar tak suara? Ada. Ada? Ya, dengar. Dengar Ustaz, okey. Jelas. Pakai speaker ni lah senang sikit. Ni payah. Yang tu baik lagi Ustaz. Yang sekarang ni lagi baik eh? Ya. Clear, itu clear. Jelas kan. Jelas, okey. Yang tadi ni dia gangguan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah. Pada pagi ini kita bersua kembali dalam kelas kunci asal bahasa Arab untuk mengetahui tentang makna-makna Al-Quran insya-Allah. Jadi Ustaz ada share kepada tuan-tuan iaitulah apa ni? Surah An-Nas. Cuba tunjuk kat skrin tu surah An-Nas. Surah An-Nas yang nota nombor satu. Nota nombor satu. Mana nota nombor satu? Ya. Izajah lah Ustaz. Izajah Ustaz. Surah Izajah. Surah? Izajah. Tapi nama surah dia nama? An-Nas. Nasr. Nasr. Ustaz sebut tadi betul lah surah Nasr. Betul. Nama surah. Memang selalu orang kata surah apa? Surah Izajah. Nanya nama surah An-Nasr. Baik. Dalam nota tersebut, Ustaz dah gariskan tentang kalimah-kalimah tu. Jadi ni cara yang mudahlah kita belajar ni. Ustaz nak bagi secara shortcut macam Ustaz janji pada kelas-kelas yang lepas. Ustaz nak ajar cara yang paling mudah dan semua orang boleh terima cara ni. Ustaz rasa. Kan? Sebab kalau kita tak cari satu cara yang mudah, sampai bila pun orang kata bahasa Arab ni payah. Bila mengaji pening. Kita tak mahu dah dengar perkataan tu. Kita ni mengaji makin hari makin tahu. Boleh lah insya-Allah. Insya-Allah. Ya, itu yang Ustaz harapkan lah, iaitu insya-Allah. Kita makin kita mengaji makin kita tahu. Tapi dengan syarat tuan-tuan dah betul-betul faham apa yang Ustaz tulis nota hari tu ni. Ustaz ada tulis beberapa perkara yang menyebabkan kita tidak boleh bahasa Arab. Tuan-tuan baca ke tak baca yang Ustaz tulis tu? Mana ada. Dah faham ke ataupun tak faham apa yang Ustaz tulis tu? Faham. Faham. Agak-agak kena pada diri ke tak kena pada diri? Kena. Kena banyak ke sikit? Kena banyak latihan Ustaz. Okey, baik.
Ustaz, yang Ustaz tadi nota yang beberapa perkara yang menyebabkan kita tak boleh tak dapat menguasai bahasa Arab, tak tulis Ustaz tulis dengan sebab-sebab dah yang terlintas kat fikiran Ustaz. Ustaz tulis tu. Ustaz harap apa yang Ustaz tulis tu memang betul-betul kena pada kita dan kita kena buat perubahan, iaitu kita selalu ulang kaji, selalu kita ambil beras tentang pelajaran ini. Dan barulah boleh kita kata kita ni boleh ke tak boleh bahasa Arab yang kita sedang belajar ni. Tapi kalau kita jenis tak ulang kaji, jenis tak berapa minat, jenis nak cuba-cuba sahaja, jadi kita akan terima nasib yang sama. Nasib apa? Nasib daripada dulu sampailah bila-bila pun kita tak akan faham bahasa Arab. Boleh lah, mula-mula ni dia berdetail dulu. Boleh lah? Boleh, insyaAllah. Baik. Dalam surah An-Nasr, Ustaz dah bahagikan kelima tu. Bagaimana Ustaz sebut di awal tadi, Ustaz kata kita guna kaedah macam kaedah mengaji tajwid. Macam kaedah mengaji tajwid. Mengaji tajwid kan cara dia macam ni kan. Tengok kalimah, sebut nama hukum. Sebut cara bacaan. Itu kaedah tajwid. Kaedah yang Ustaz bawa, kaedah nama surah ni, kunci bahasa Arab ni pun sama juga. Mudah juga. Tengok kalimah dan ingat nama tu kalimah apa. Dan mungkinlah kita ada sedikit perbincangan tentang tempat-tempat yang penting, kita bincang. Itu saja, mudah saja. Baik, surah An-Nas. Jadi yang pertama tu Ustaz dah bagi dah. Iza, satu kalimah. Ja'a, satu kalimah. Nasr, satu kalimah. Allah, satu kalimah. Waw, satu kalimah. Al-Fath, satu kalimah. Nak tanya semua sikit, ada nota, semua ada tengok nota ke tak tengok? Nak tanya sikit, ustaznya gambar memang tak ada eh? Ya, apa dia? Gambar ustaz memang tak ada ke dalam video? Nama ustaz? Ada. Belum, ustaz dia facing tak ada gambar dia lagi, dia ada gambar whiteboard je. Okey. Sorry. Ya. Ajar Rozia yang kontrol kontrol. Tak skrim ada gambar ustaz. Tak skrim ada kecil, yang kecil-kecil. Ni dah ada. Yang kecil dah, okey. Tak apa. Sebab kita share jadi gambar ustaz akan jadi kecil. Ya, tak apa. Yang penting dengar suara ustaz dan nampak nota. Okey ya. Tu ayat pertama tu. Ustaz dah bagi dah. Senang je, mudah je. Kalau ikutkan ustaz memang ustaz nak suruh kita yang bahagi-bahagikan kelima ni. Kita cari sendiri tapi ni ustaz bagi sendiri. Ustaz bagi penuh dah. Setiap kalimah ustaz dah bagi dah. Mudah kan? Terima kasih ustaz. Sama-sama. Ustaz dah bagi, Ustaz dah tunjuk dah. Ni satu kelimah, ni dua kelimah, ni satu kelimah, ni dua kelimah. Ustaz dah tunjuk dah. Masya Allah kan. Tinggal kita nak kena tengok dan faham dan dengar penerangan Ustaz ni. Insya Allah lepas ni, tuan-tuan faham boleh boleh ulang kaji sendiri. Sebab nama dia kelas kunci bahasa Arab. Maksudnya tuan-tuan tak bagi kunci, tentu perempuan kena ulang kaji. Itu paling penting. Jangan dapat kunci simpan. Dapat kunci simpan, jawab tak terbuka lah ibu kunci tu. Okay. Jadi Iza, itu dipanggil kalimah. Dia dipanggil amil. Amil, amil ni maksudnya kataan yang dia ada tugas dia. Itu amil. Ataupun dia masuk juga ketiga ni huruf. Dia masuk ketiga ni huruf. Iaitu bila ada huruf ini, ada amil ini, iza ni, maka perkataan di hadapan dia mesti baca dengan nasab. Baca nasab itu, cuma tengok di hujung dia mesti baca a. Betul tak? Iza ja a. Betul tak? Jadi hamzah tu dikira perkataan yang hujung. Di huruf yang akhir. Bila huruf yang akhir, maka bila ada iza, mesti baca iza ja'a. Sebab iza ni dia panggil amil. Iza panggil apa? Amil. Panggil amil. Amil ni mana kalimah yang diberi tugas untuk menasabkan kataan selepas dia. Selepas ni perkataan apa? Nasrullah. Tak. Yang ni, tak tunjuk. Nampak tak? Error kan? Nampak kan?
Nampak tak Ustaz punya aeron? Tak nampak yang gerak-gerak ni? Tak nampak? Nampak, nampak. Kecil-kecil aeron tu. Aeron kecil yang warna putih yang Ustaz tunjuk ni. Nampak yang gerak-gerak ni? Mana ada? Ajar Ustaz tunjuk yang tadi. Nampak Ustaz. Ajar tunjuk yang tadi balik. Tunjuk surah tadi, An-Nas. Okey. Okey, tak apa. Izzah Jah tu. Ajar tolong tunjuk. Okey. Ramzah itu. Ramzah itu adalah huruf yang akhir. Dia mesti baca dengan baris atas. Sebab ada Iza. Sebab ada apa? Sebab ada Iza. Jadi baca ni Iza Ja'a. Ija'a ni kalimah apa? Isim ke? Fi'il ke? Huruf? Huruf. Ja'a ni. Ja'a. Kalimah. Kalimah. Betul Ustaz. Kalimah. Fi'il. Okay. Ingat tak kita mengaji pertama kali, kedua kali, kedua, ketiga, keempat. Ingat lagi fi'il. Fi'il. Jadi ja'a adalah kalimah fi'il. Sebab tu saya kata pelajaran yang depan dengan yang akan datang dia bersambung-sambung, dia ada kaitannya. Okay, ja'a merupakan kalimah fi'il. Fi'il apa ni ja'a ni? Entah. Nasab. Madi. 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 Ada bersambung dah. Kita punya ilmu dah. Alhamdulillah. Dah bersambung. Dah boleh ingat dah yang lepas-lepas. Ja'a adalah fi'il madi. Bermaksud telah. Telah lah. Sebab tu. Bacaan ni. Iza ja'a. Ingat dia tak boleh baca iza ja'u. Iza ja'i tak boleh. Kita baca iza ja'a. Sebab fi'il madi adalah bermaksud telah. Ya, aduh lah. Kataan yang ketiga iaitu nasru. Nasru ni. Nasru ni dia maksudnya pertolongan. Okay, nasru maksudnya pertolongan. Bila pertolongan dia kata masdar dia. Dia termasuk isim-isim masdar kan, nasru pertolongan, terjemahannya pertolongan sebab dia masdar. Nasru, nasrullah maksudnya pertolongan Allah. Itu satu kataan nasru kan? Okay. Jadi Ustaz panggil masdar, nasru ni masdar maknanya kata keluar. Nasru dia asal daripada perkataan nasara makna telah tolong. Tak bagi sikit-sikit je lah. Tak dalam. Jadi asalnya nasara makna telah tolong. Lalu nasrullah kata dasar dan kata masalah dia itu pertolongan Allah. Allah tu perkataan apa? Allah. Perkataan isim. Kita dah mengaji perkataan isim. Sebab nama bagi zat yang wajib al-wujud. Zat yang wajib ada. Okey. Dan empat perkataan yang kita gaji. Kemudian huruf waw. Waw tu nampak Ustaz dah bahagi dah. Waw tu satu kalimah. Jadi yang maknanya Ustaz dah bahagi-bahagikan itu, tu semua satu kalimah, satu kalimah, satu kalimah. Walaupun satu huruf-huruf waw, itu pun dikira satu kalimah. Tu Masya Allah lah. Al-Quran dia macam dua syarat dia macam tu lah. Walaupun satu huruf dikira satu kalimah sebab dia ada makna dia. Waw mana apa waw? Dan. Kemudian kataan seterusnya iaitu al-fath, ada alif lam, kataan apa yang kita gaji? Isim. Nampak satu ayat dah kita gaji. Okey. Jadi al-fath maknanya kemenangan. Kemenangan. Dia sebagai kategori isim sebab ada alif lam. Dapatlah ilmu nah. Yang pertama tadi apa Ustaz tanya balik? Yang pertama tadi Amin. Okay, itulah kataan yang diberi tugas untuk menasabkan kataan selepas dia. Amin ni maksud amin petugas. Dalam bahasa Arab ni kita tak panggil lah petugas, mana ada iza ni dia menasabkan kataan selepas. Maksudnya dia panggil amin nasab. Panggil amin apa? Nasab.
Amin asa. Tulis nota tu. Izzah ni panggil amin asa. Ataupun huruf nasab. Ha, bila ada izzah, dia kena baca perkataan kepala, kena baca dengan nasab. Itu baris atas. Ha, tu. Okey, selesai lah. Ha. Sebenarnya, amin nasab ni bukan ini aja, ada banyak lagi. Tapi Ustaz tak nak lah. Pecah banyak-banyak, nanti keliru nak. Ustaz nak sebut ini dulu. Nanti jumpa di surah lain, perkataan lain, tak beritahu pula. Itu amin nasab. Jumpa yang lain, amin nasab. Tapi perkataan yang berbeza, huruf yang berbeza. Ha, sebab tu kita tak nak pening-pening, kita tunjuk yang ni je, bagi tahu yang ni je, boleh? Boleh. Dan lama-lama bila kita berjumpa perkataan lain, tak bagi tahu, jumpa lagi tak bagi tahu, jumpa lagi tak bagi tahu, lama-lama ilmu tu dia akan terkumpul, dia akan jadi banyak. Ha, baru cara ni tuan-tuan tak pening. Ha, kalau tak hurai izah saja, hari ni saja 1.5 jam tak selesai. Izah saja. Boleh bisa orang tu izah saja sampai 1.5 jam, boleh mampu. Ustaz takut tuan-tuan orang boring pula. Izzah saja lama sangat. Bila nak pergi ja'ah? Ustaz tak nak. Ustaz sebut. Izzah ni amin. Tugas dia menasakkan ja'ah. Cukup. Boleh ingat lah. Okey. Soalan Ustaz yang kedua yang tadi. Ja'ah ni kalimah apa? Fi'il. Fi'il. Fi'il apa ni? Fi'il madhi. Fi'il madhi. Fi'il madhi mana telah? Telah. Telah berlaku. Telah berlaku. Ija'a mana arak daripada? Mana Melayu dia? Datang. Tolong. Datang. Jadi telah dah? Datang. Datang. Telah datang. Jadi apabila telah datang. Selesai. Bermakna dapat, nama dapat. Baca ja'a. Ba'da izah tadi. Nasru. Dia panggil masdar. Masdar. Kata dasar dia. Apa dia yang ucap kita tadi? Nasara. 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 Mana apa? Pertolongan. Telah. Tolong. Kata dasar. Ini dah masdar. Masdar makna dia pertolongan. Tolong. Kalau kata telah asal, tolong. Telah menolong. Nasara. Telah tolong. Telah tolong. Telah menolong. Telah menolong. Kata dasar dia nasara, telah tolong. Telah tolong. Eh? Dan bila jadi masdar ni, masdar. Masdar dia kena buat makna pertolongan. Ustaz, tanya sikit. Ustaz, tanya sikit. Ya. Dalam segi makna dia sebut apabila datang pertolongan, dia tak ada sebut perkataan apabila telah datang. Okey. Kita datang atau telah datang segi perkara mana? Ya baik, terima kasih. Nama Haji apa ni? Ustaz nama tak cam. Muhammad. Haji Muhammad. Baik, terima kasih Haji Muhammad. Ha, jadi telah datang tu datang daripada fi'il madhi lah. Ha, kita lebarkan makna, kita bagi cantik makna kita kata telah datang sebab dia fi'il madhi. Ha, itu penting kita mengaji kaedah nahwu ni sebab kita nak bagi makna tu dia lebih mantap. Walaupun dalam terjemahan tak ada telah, tak ada apa, tapi pemahaman kita ja'a ni fi'il madhi maksudnya telah datang. Okay. Nanti kalau jumpa fi'il mudhari' sedang datang ataupun lagi akan datang. Kefahaman tu yang perlu sentiasa segar dalam ingatan kita tu. Okey. Apabila telah datang nasru mana pertolongan. Kata dasar tadi apa dia? Nasara. Itu fi'il madhi dan nasara. Kalau fi'il mudhari' yang su Dan suruh. Okey, sekadar tu je Ustaz cerita. Nak lebarkan lagi, dia kena 2 jam. Kataan ni sahaja 2 jam. Tak sanggup kan? Tak sanggup. Tak sanggup, kita pergi yang ni dulu. Baik. Ha, tadi masdar dah selesai. Allah ni dia panggil Isim. Nama bagi zat yang wajib al-wujud. Zat yang wajib ada. Allah ni nama. Dia bukan Tuhan, tapi nama. Kataan ni dia kena hati-hati lah. Allah ni nama, dia bukan Tuhan, tapi nama bagi tu. Nama bagi Tuhan. Ha, tu. Ayat tu kena cepat-cepat tu, takut tuan-tuan salah faham lah. Allah adalah nama bagi tu. Tuhan. Ha, nama bagi zat yang wajib al-wujud. Ha, zat yang wajib ada. Nama Allah yang Allah beritahu kita banyak. Ha, di dalam Quran 99, salah satu dia Allah ni yang paling masyhur. Okay, selesai. Isim. Wa ni panggil apa? Dan. Wa mana awan ni kategori isim fi'il huruf? Huruf. Oh, dia panggil huruf. Huruf mana? Huruf. Huruf ataf, huruf ataf kan? Huruf ataf. Sebab tu makna dan. Dan ya. Jadi waw saja dia panggil huruf. Okay. Huruf ni maksudnya yang ada makna, itu panggil huruf. Huruf banyaklah dalam bahasa Arab banyak. Nyambung. Banyak sangat huruf. Nanti kita akan jumpa macam-macam huruf.
Asalkan dia huruf dan ada makna, itu dia kategori huruf. Salah satu dia adalah waw. Okay, al-fatu dia panggil isim sebab ada alif lam. Al-fatu maksudnya pembuka. Al-fatu maknanya apa? Kemenangan. Kemenangan. Okey, selesai. Kita pergi pada yang kedua pula. Waw. Waw dia panggil apa? Dah jumpa dah tadi. Dan. Huruf. Huruf. Waw sini bukan waw. Bukan waw apa? Istiqnaf. Waw. Ya, waw yang ada di permulaan dia panggil waw istiqnaf. Waw untuk permulaan. Dia tak ada kait-kait dengan yang ayat sebelum. Sebab dia nak mula rangkap baru. Maaf istiqnaf. Ustaz, ulang waw apa Ustaz? Istiqnaf. Istiqnaf. Ha. Tak tulis sikit ya. Eh? Waw istiqnaf. Waw apa tak terang. Waw istiqnaf. Ustaz kena tulis kat whiteboard. Okey. Okey, satu lagi. Nampak, nampak. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Mana? Waw ni panggil waw istiqnaf. Ejaan dia. Macam tu je. Istiqnaf. Baris dia. Kenapa dia ada berbeza? Sekejap. Macam tu. Waw istiqnaf. Waw istiqnaf ni waw untuk permulaan rangkap baru. Untuk penceritaan yang baru. Rangkap yang baru. Cerita yang baru. Soalan dia tadi apa? Istiqnaf. Tak dengar macam ada soalan tadi. Apa tu soalan? Okay. Okay, kena tunjuk nota balik. Jarajah kena bantu lah. Bantu. Okay, baik. Wa istiqnaf maksudnya wa untuk permulaan, untuk rangkap baru. Ingat lah. Kalau wa atau dia ada kaitan dengan ayat sebelum. Faham tak? Dia ada cerita yang sebelum, sebab tu dia dan, dia kata dan pembuk dan kemenangan. Sebab tu dia ada kaitan dengan ayat sebelum. Kalau wa ni, wa istinaf, dia nak cerita yang baru pula. Kisah baru pula. Sebab tu dia mula dengan wa juga, tapi wa istinaf. Okey. Ra'a. Ni ustaz bagi kan. Kalau ustaz tak gariskan merah dua-dua ni, tuan-tuan nampak berapa kalimah ni? Satu. Nampak satu kan? Sekarang ni ustaz dah bagi dah. Waw satu kalimah. Ra'ai ni satu kalimah. Ta satu kalimah. Masya Allah. Sekarang di sini ada berapa kalimah? Tiga. Sebab tu pada nota yang kedua ustaz dah tunjuk contoh tu. Okey. Tengok boleh sini. Tengok sini. Macam jadi. Okey, perkataan ro'a tu. Kejap. Nampak kan depan, nampak kan? Ustaz gelap. Ustaz memang gelap pun. Oh, ustaz memang gelap tu baru ustaz buka dekat kamera. Okey, dah nampak dah. Okey, baik. Ustaz bukan kata ustaz gelap. Okay, dah, ustaz suka gurau-gurau. Ini ada recording pula dah. Allahu akbar. Baik. Santai ustaz, santai. Okey. Hari pagi-pagi. Okey. Apa ustaz cakap tadi? Ro'ai. Okey, bagus. Dia dalam ayat tu dia ro'aita. Asal dia ro'a. Dia ro'a. Macam tu ro'a. Ro'a mana? Melihat. Ro'a melihat. Asalnya macam tu, tapi bila dia sambung dia akan baca. Dia ni dia akan hidupkan. Dia jadi macam tu. Dia akan jadi macam tu. Nampak tak? Dia akan hidupkan. Dia akan hidup ro'ai. Ro'ai ta sebab dia sambung dengan ta. Asal dia yang ni. Ro'a tadi maksud dia apa Ustaz? Ya. Melihat. Lihat. Ro'a mana lihat? Ro'a. Ini asal dia, bentuk asal dia macam ni. Ro'a. Ro'a mana? Telah lihat. Telah lihat. Kalau
nak sambung dengan perkataan ni, maka ya ni dia kena hidupkan, iaitu ra'ai. Dia kena berbaris, baris dengan mati. Ra'ai, ra'aita. Tu yang kita boleh tahu tu ada berapa kalimah tu. Tu dia. Ra'aitannas. Okey, boleh faham tak? Tak nak tanya Ustaz. Boleh. Ya yang tak ada titik bawah tu apa? Alif masurah apa? Ya yang ada dekat alif tu. Ya tak ada titik bawah. Ya, betul. Betul. Ya maksurah. Ya tu dia ketika mana perkataan asal dia tak boleh berbaris dah. Dia macam tu yang ro'a macam tu. Tapi bila kita nak hidupkan dia, nak tambah dengan huruf lain, jadi ro'aita. Okay. Okay, baik. Jadi waro'aita. Waro'aita maksudnya dan engkau melihat. Dan engkau melihat. Dan engkau melihat. Ta tu dipanggil kataan khitab. Kataan khitab. Khitab kepada Nabi Muhammad. Ayat Quran kalau Allah khitab, Allah hadap cakap, Allah bagi tahu dekat siapa tu, maknanya kepada Nabi Muhammad. Maksudnya khitab. Khitab ni maksudnya kepada Nabi Muhammad. Wa ra'aita dan kau dapat melihat. Engkau maksudnya Allah tujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu. Kita tu panggil tawa, takhi, takhi pa. Ta untuk hadap cakap. Jadi Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad, maka Allah hadapkan cakapan itu kepada Nabi Muhammad. Wa ra'aita dan kau dapat lihat. An-nasa. Sekejap. Ta tu dia panggil domir. Ta tu isim ta? Domir. Ta isim domir, ingat. Walaupun dia satu huruf, tapi dia panggil isim domir. Dia ganti nama. Tak panggil tadi, tak tu panggil sebagai apa? Khitab. Dia panggil isim domir yang jenis khitab. Mana hadap cakap kepada Nabi Muhammad SAW. Tak saja mana engkau. Seterusnya, An-Nasa. An-Nasa ni kalimah apa ni? Ada alif lam? Isim. An-Nasa maksud apa? Manusia. Ya. Manusia. Manusia. Kalau tak ada alif lam nak baca macam mana? Kalau tak ada alif lam. Nasun. Nasun. Kalau tak ada alif lam. Kalau ada alif lam di hujung dia boleh lah baca tanwin. Tak boleh. Tak boleh. Dah ada dua dah. Dia kena salah satu. Ada alif lam, tak ada tanwin. Tak ada alif lam, ada tanwin. Hanya dua. Tak ulang. Kataan isim dia tidak boleh berkumpul dua tanda. Dia tidak boleh berkumpul dua tanda. Ada alif lam, di hujungnya tak ada tanwin. Tak ada alif lam, di hujungnya baru boleh ada tanwin. Sun ke, san ke, sin, tak kisah. Okey. Selesai dah. Kemudian, yadukhuluna. Yadukhuluna, ini kataan ni dah tambah ni. Dah tambah. Apa yang, mana huruf yang asal kat sini? Khulu. Dakhala. Betul ke salah? Dakhala. Dakhala. Baik, bagus. Yang boleh jawab, alhamdulillah, terima kasih. Dan kawan-kawan yang dengar jawapan tu, mana dia dapat maklumat, dapat ilmu. Alhamdulillah. Sebab tu bahasa Arab, dia ada huruf asal dan ada huruf tambahan. Pada pengajian lepas, saya beritahu sebanyak-banyak huruf fi'il ada berapa? 6. Alhamdulillah masih ingat. Ustaz seronok sangat kalau ingat nah. Seronok-seronok ah. Maknanya berkesan walaupun secara santai secara tak. Fi'il amal ustaz, fi'il amal ada 6 ke? Ya. Fi'il amal. Ada fi'il yang fi'il amal ada 6, ada fi'il madhi, fi'il mudhari, semua tu senang kita sebut sebanyak-banyak huruf fi'il ada 6. Sama ada fi'il amal ke atau fi'il madhi ke, tak kisah. Bila jumpa perkataan tu sebanyak-banyaknya ada 6. Okay. Dia tidak melebihi 6 huruf. Dan ada yang 4 huruf, ada yang 3 huruf, ada yang 2 huruf dan ada yang 1 huruf. Okay, di sini huruf asal dia berada di dakhala ni dal kho lam. Dal kho lam tulis.
Mengaji asal bahasa Arab ni maksudnya dia kena ada buku catatan sebelah, dia kena menulis. Idakhala adalah perkataan asal, huruf asal, tiga huruf. Jadi huruf tambahan di sini huruf apa? Waw nun. Ya dengan nun. Waw nun lagi, huruf apa lagi? Ya waw nun, ya, ya waw nun. Ya, ya ni Ustaz, kita dah belajar ke belum? Belum. Tak bersambung yang kita tak bersambung. Ada, fi'il. Apa yang Ustaz dah ajar hari tu? Fi'il, mula dengan ya. Madarik. Apa dia huruf yang empat tu yang Ustaz ajar tu? Ya nun hamzah. Ya nun ta'aluk. Alhamdulillah dah bersambung balik dah. Yang tu yang Ustaz nak tu. Ilmu yang dalam kita dah mengaji tu. Ustaz nak tarik bagi ingat balik. Okay, huruf hijah ni adalah huruf? Darik. Huruf mudarik. Kawan-kawan dia ada empat. Hamzah, nun, ya, ya, ta. Bila ada huruf hamzah, nun, ya, ta, ada salah satu huruf yang Ustaz sebut tu di permulaan kataan, bermakna perkataan itu kataan fi'il. Dan kata itu kataan fi'il mudhari'. Sini perkataan fi'il madhi ke mudhari' ni? Mudhari'. Mudhari'. Ada huruf ya. Tu dia. Kita bedah satu sekali mau sampai lumat. Jadi bila ada huruf ya bermakna itu ada perkataan fi'il mudhari'. Ustaz, perkataan yang awal tu Ustaz. Ta alif ta alif lam nun sin tu. Waraitan tu kan. Okey. Kenapa Ustaz letakkan dia dalam kalimah tu? Maksudnya ta dengan alif lam nas tu. Dalam kalimah yang sama. Bukannya dia sepatutnya garis merah tu berada di sebelum alif lam. Ustaz terlupa nak garis. tuan-tuan tolong garis. Garis kat sini. Ustaz terlupa nak garis. Tu. Ustaz pun nak bagi tuan-tuan bekerjasama juga. Kalau Ustaz bagi semua jawab dia, tuan-tuan letak pen, tunggu Ustaz cakap. Okey. Sekarang ni dah ada. Alhamdulillah. Terima kasih. Okey ya. Jadi yadukhulu kata asalnya dakhala. Jadi bila mudhari' dia adalah yadukhuluna. Wa ni tambah. Nun pun tambah. Ini memberi masuk jamak maksudnya untuk ramai. Okey, kalau kata dasar dia apa dah? Kata dasar dakhala mana apa? Masuk. Dakhala kan tadi telah masuk. Tu kata dasar dia, asal dia dakhala telah masuk. Sekarang ni ya dakhulu fi mudhari sedang. Dan masuk ataupun akan masuk. Akan masuk. Ingat tak yang Ustaz ajar itu, fi'il mudhari' ada dua masuk. Satu masuk sedang, satu masuk akan? Masuk. Akan berlaku. Mana akan masuklah kalau dah pula. Kemudian ada pula wa dengan nun. Wa dengan nun masuk ramai. Maka terjemah dia? Jamak. Jamak. Jadi terjemah dia? Masuklah sekalian mereka. Masuklah sekalian mereka. Sekalian tu jamak lah kan Ustaz? Jamak. Ada wanu tu maknanya jamak. Dia jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim. Okey, Ustaz sebut kadar tu. Kalau urai lagi panjang lagi lah. Dia punya perbahasan. Tapi Ustaz sebut dulu. Maksudnya di sini lelaki lah Ustaz. Jamak dari tu. Maksudnya lelaki. Dia bahasa Arab ni bila dia sebut. Sebut jamak lelaki perempuan. Dia termasuk lelaki dan perempuan. Bila sebut jamak dia termasuk lelaki dan perempuan. Tapi kalau dia fokus perempuan maka perempuan sahaja. Tapi kalau dia tak fokus perempuan dia fokus secara umum itu termasuk lelaki dan perempuan. Okey, dah dua dah. Ustaz ulang balik. Wow ni apa dia panggil? Wow? Huruf istiqna. Apa? Istiqna. Istiqna. Dia nak memulakan dengan cerita baru. Okey, dengar Ustaz sebut betul. Istiqna. Tak ulang balik. Nak betulkan sebutan. Istiqna.
Okey. Dengar betul-betul. Ha? Takut jadi istiqnam. Istiqnam jadi Vietnam lagi. Ha? Ujung dia huruf fa, bukan fa. Bukan huruf fa. Istiqnaf. Istiqnaf. Ya, tak apalah kita ngaji santai kan. Ha, tak apa. Tak profesional pun tak apa. Janji dapat ilmu. Ustaz pun tak bukannya profesional sangat pun. Ha, biasa-biasa aja kan. Ha, jadi ustaz mengajar santai-santai aja. Wow, istiqnaf untuk permulaan. Ra'a. Istin. Ra'a. Istin. Ra'a fi'il madhi. Fi'il madhi. Yang kita belajar kat depan tadi tu. Ra'a tu asal dia ra'a. Fi'il madhi telah lihat. Asal dia ra'a. Telah lihat. Telah lihat dia fi'il madhi. Fi'il madhi lah. Kalau fi'il mudhari dia jadi yar. Ra'a. Yar'i. Ro'a yari. Tak apalah dia punya fi'il mudhari dia macam tu ni. Tapi sini ro'a fi'il madhi. Ta ni panggil dhamma apa? Khitab. Dhamma khitab. Isim dhamma. Isim dhamma khitab. Khitab. Khitab mana hadap cakap kepada Nabi Muhammad. An-nasa panggil apa? Isim. 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 Ba'da lislam. Isim. Isim. Ba'da lislam. Nasun. Nasun nasali annas. Ini perkataan jamak ke perkataan mufrad ni? Jamak ustaz. Jamak mana ramai nah. Perkataan tunggal adalah nasun. Nasun nasali annas. Okey. Isim. Yadkhulu kita dah bincang. Asalnya dakhala. Dakhala fi'il madhi mana telah masuk. Kalau fi'il mudhari, ini fi'il mudhari kan sebab dia. Ya dukuluna. Sedang masuk ataupun lagi akan masuk. Bila ada wa dengan nun, kemudian masuk jamak. Maksudnya masuklah sekalian mereka itu. Habis. Okay, terus pergi yang bawah pula. Fi. Fi panggil apa yang kita belajar itu? Huruf jam. Ya. Huruf jam. Huruf jam yang sembilan tu. Eh? Ya. Fi. Bila ada fi bermaksud perkataan selepas dia mestilah perkataan i. Isim mesti baca dengan baris bawah. Bawah. Baris bawah. Ha. Bila ada fi baca apa? Di. Fi. Di. 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 Tak boleh baca dina, tak boleh. Dinu tak boleh. Kena baca dini. Ha, sebab fi ni huruf jar. Dia ada dua nama. Huruf empat pun boleh, huruf jar pun boleh. Fi makna apa? Di dalam ataupun pada. Di sini sesuai makna pada. Sesuai makna pada. Okay, fi huruf jar, kataan dia mestilah baca dengan baris bawah. Di ni perkataan apa? Ya, huruf ja. Kita kategori isim ke fi'il ke huruf? Isim. Isim. Perkataan isim. Dini tu. Kalaulah kita nak ambil perkataan dia saja, kita nak sebut perkataan dia saja. Boleh baca tak? Dinun. Tak boleh. Tak ambil perkataan dia saja, nak tulis perkataan dia saja. Fi. Kita nak. Dini. Kita nak tahu perkataan tu isim ke fi'il ke huruf. Kita ambil perkataan dia saja. Kataan saja. Di. Baris dan jana baris ya. Dinun. Dia layak menerima baris tanwin sebab dia perkataan isim. Dinun. Tu saya kata kalau ambil perkataan dia sahaja, dia boleh letak dengan baris tanwin. Tu. Tapi oleh kerana dalam Quran dia ada fi kat depan kan, ada fi, maka dia mula berubahlah. Dia berubah. Dia tak boleh kekalnya tu. Dia kena fi di ni sebab dah ada perkataan sebelum. Boleh faham tak? Yeah. Ya. Di ni ni asal dia dinun. Asal dia dinun. Dinun maksudnya agama, betul kan? Ya. Fi di ni.
Okey, perkataan Allah. Allah tu kita dah bincang tadi, perkataan I. Isim. Isim. Ha. Kemudian afwaja. Afwaja perkataan apa? Isim. Isim. Isim ada tanwin. Ah, tu. Ustaz dah letak tanwin tu. Jadi tugas kita adalah tercam kalimah isim ke fi'il ke huruf. Kalau isim ada alif lam ataupun ada tanwin ataupun ada huruf jar di depannya. Itu tanda-tanda tanda-tanda isim. Ada alif lam, ada tanwin, ada huruf jar di depan, itu adalah isim. Kemudian bila dah kenal perkataan isim ke fi'il ke huruf, bila dah kenal baru pergi pada makna. Afwaja maksud dia apa? Afwaja? Berbondong-bondong ataupun beramai-ramai. Ramai. Dia kategori isim. Okey, dah kaji dah. Fi dinillahi afwaja. Ulang balik. Fi tadi bagi kata apa? Ya. Ya. Dia kategori huruf. Huruf jar, huruf jar. Di ni kategori apa? Isim. Sebab dia baris bawah ataupun perkataan tunggal dia baca dengan nun. Nun yang satu tadi tu. Ha. Dia isim lah sebab dia layak tunggal baris tanwin. Tapi oleh kerana bergabung dengan fi, fi dini. Ha. Allah kita tahu isim. Afu aja kita tahu isim sebab ada baris tanwin. Ha, tu. Ini kalau tuan-tuan tahu semua ni boleh kaji sebuah Quran. Boleh kaji sebuah Al-Quran. Insya-Allah. Biarlah kita ngaji lambat-lambat pun tak apa. Ustaz ngaji lambatlah. Satu-satu macam budak-budak kecil. Ah, tak ajar. Tak lambat pun tak apa. Sebab kita nak pergi dapat betul-betul dapat yang ni. Kemudian kita akan dapat sebuah Al-Quran. Insya-Allah. Insya-Allah. Yang penting kena sabar. Setakat ni ramai dah yang syahid. Belum ada. Dah ramai dah yang syahid kan setakat ni? Saja tanyalah. Rasanya lah. Mungkin Ustaz. Maintaining. Maintain Ustaz. Maintain. Maintain. Alhamdulillah. InsyaAllah. Ustaz, kami harap jangan Ustaz je yang syahid Ustaz. Okey, baik. Jadi kena sabar insya-Allah nah. Allah akan bagi ilmu bagi orang yang sabar. Dalam Quran tu Allah sebut apa? Innallaha ma'as sabirin. Apa tu? Maksudnya apa? Sesungguhnya banyaklah bersabar. Aku bersama dengan orang yang sabar. Apa makna ikut ni nama surah ikut kunci bahasa Arab. Sesungguhnya Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah berada bersama orang yang sabar. Masya-Allah. Alhamdulillah. Nanti kita akan ngaji. Inna tu apa dah? Inna tu dia sebut tauqiq. Inna tu apa dia? Tauqiq. Nak kena mengaji. Inna tu nanti kita belajar. Dia sebut sebagai tauqiq. Huruf tauqiq. Inna ni dia kena satu penegasan. Inna sesungguhnya. Inna Allah ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama-sama dengan orang yang sabar. Allahu Akbar. Tuan-tuan bayangkan kalau kita baca Quran, kita faham dengan nahu dia, dengan intonasinya, kita seronok baca Quran. Tak adalah baca innallaha ma'as-sabirin. Macam tak sesungguhnya pun baca. Kan? Sepatutnya innallaha ni baca dengan intonasi macam mana? Tegas. Innallaha sabirin. Baca dengan bersemangat. Sebab intonasi dia sesungguhnya. Tu yang orang-orang yang qari-qari tu, yang orang yang ahli-ahli yang qari-qari tu, dia orang baca ikut intonasi ayat. Kehendak ayat tu macam mana? Kalau ayat tu berkaitan sesungguhnya, dia orang baca innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Taala amat berkuasa di atas tiap-tiap sesuatu. Dia baca tu masuk hati. Betul tak? Sedap Ustaz baca Ustaz. Saja teh. Ustaz Haji mengaji lah lepas ni Ustaz. Apa dia? Ustaz mengaji lah Ustaz. Ustaz bukan kori. Ustaz bagus. Dia bukan pasal kori Ustaz. Pasal tonasi Ustaz tu menepati ayat-ayat.
yang ada dalam Al-Quran, dalam surah itu. Yang tu yang kita nak mengaji tu. Yang Ustaz duk ajak tuan-tuan puan jangan syahid lagi. Jangan syahid lagi. Nanti Ustaz sebelum habis terjemahan surah apa ni, Nasr ni, Ustaz bacalah sedikit macam tadi tu dengan khusyuk. dengan tonasi yang aku masa tak cukup. Aku masa tak cukup. Tak apa, penutup dia Ustaz. Baik, insya-Allah baik. Jadi kalau innallah tu inna tu taukid, sesungguhnya Allah ma'a tu mana serta as-sabirin, orang-orang yang sabar. As-sabirin tu jamak, dia ada ya dengan nun. Jamak ni bukan semestinya waw dengan nun saja, tapi ya dengan nun pun jamak juga. Dia akan masuk jamak muzakkar salim, dia akan masuk macam-macam lah jamak. Jamak ni ada banyak jenis, banyak. Jamak muzakkar salim, jamak mana salim, jamak taksir. Nanti kita akan belajar. Jamak mana salim, jamak muzakkar salim ni tanda dia waw dengan nun ataupun ya dengan nun. Kita akan belajar lah perlahan-lahan. Baik. Jadi Allah bersama-sama dengan orang yang sabar. Mudah-mudahan kita ni orang yang sabar. Okey, seterusnya. Fasabbi. Ustaz tak mahu huraikan panjang-panjang. Ustaz nak sebut macam kaedah tajwid je. Fa ni panggil makruf. Fa'ul fasihah. Itu dah dapat ilmu baru. Apa tu? Fa'ul fasihah. Fasihah. Ni memang Ustaz tulis nama dia. Jangan bimbang. Ustaz akan tulis. Tuan-tuan kumpul je ilmu ni. Apa Ustaz? Ustaz padam ni ya? Padam ya? Padam. Ilmu ni tuan-tuan puan, Ustaz mengaji bertahun-tahun. Lepas tu Ustaz, ataupun Ustaz tinggal dalam 2, 3, 4 tahun, Ustaz tak peduli langsung. Sebab duk sibuk macam-macam, sibuk sana, sibuk sini. Kan? Jadi Ustaz tak peduli. Tapi bila Ustaz nak ingatkan balik, dia boleh ingat balik. Ini Ustaz harap tuan-tuan puan macam tu, boleh? Boleh, insyaAllah. Maksud Ustaz, walaupun kita dah mengaji betul-betul, mudah mana dah tahu kita sibuk dengan urusan-urusan ni, kita tertinggal ilmu ni. Tapi bila kita nak tengok balik, kita boleh ingat. Macam tu. Tapi sebolehnya jangan tinggal lah. Sebolehnya jangan tinggal. Secara jujurnya Ustaz sebut, secara jujurnya, memang Ustaz mengaji ilmu ni bertahun-tahun, Ustaz mengaji. Kemudian ada satu ketika Ustaz tinggal ya, sibuk cari duit nak kahwin kan. Nak kahwin pun nak ingat apa dah kan. Kan? Orang-orang kalau nak kahwin, dia bukan nak ingat apa-apa, nak kumpul duit bagi cukup je. Dia tak peduli dah ilmu yang dia mengaji, dia tinggal, orang tak peduli lah. Quran baca lah, tapi dia tak peduli lah nama surah ni. PL ke, isim ke, apa dia tak peduli sangat. Sebab dia terlalu sibuk dengan perkara lain. Tapi walaupun Ustaz tinggal lama-lama pun, bila Ustaz nak ingat balik, Allahu Akbar, Allah bagi ingat balik. Tapi banyak yang perlu diulang kaji baliklah, perlu diulang kaji balik. Ya Ustaz harap tuan-tuan puan begitulah. Kalau boleh jangan tinggal lah, dah mula mengaji dia jangan tinggal. Tapi kalau tinggal pun, kalau nak ingat balik boleh ingat. Jangan tinggal terus. Jangan. Okey, fa tadi panggil apa? Faul fasihah. Faul fasihah. Faul fasihah. Fa yang depan tu je. Dia panggil faul. Ini sebutannya tu. Faul fasihah. Faul fasihah. Fasihah. Faul fasihah. Okey. Fa tu adalah faul fasihah. Ataupun nak tulis macam ni saja pun tak apa. Ni fa ni Ustaz ambil balik. Okey. Tulis macam ni je. Fasihah. Yang tu saja pun tak apa. Fasihah. Tapi Ustaz dah biasa sebut fa faul fasihah. Fa itu adalah faul fasihah. Ataupun kataan kita asingkan fasihah saja. Fa pada fa fasihah. Fa fasihah ni biasanya makna maka. Fa untuk permulaan. Fa untuk permulaan. Ada Ustaz, anak saudara saya nama fasihah Ustaz. Ya tu. Fa untuk untuk permulaan. Alhamdulillah, nama dia Fasihah. Betul nama Fasihah? Ya. Fasihah binti Supar. Okay, baik, alhamdulillah, baik. Fa untuk permulaan, fa untuk penerangan. Fa untuk
penjelasan selanjutnya, fa untuk cerita yang selanjutnya itu. Sebab itu dia letak fa. Jadi bila ada makna berarti fa itu satu kalimah. Fa itu satu kalimah. Fa'ul fasiha. Makna dia maka. Maka. Dalam Quran, kalau kita ngaji Quran, ayat yang panjang-panjang, kita tak tahu nak waqaf kat mana. Cari perkataan yang mula dengan fa. Oh, ya macam tu Ustaz eh. Ya, yang kita ngaji Quran tu. Kita baca ayat banyak, nak berhenti kat mana ni? Napa dah nak habis. Nak berhenti. Cari perkataan sebelum fa, berhenti kat situ. Depan tu ada fa, mula kat situ. Fa'ul fasihah ni, kita boleh buat permulaan untuk baca ayat Quran. Nanti kita tengoklah ayat-ayat yang panjang saya tunjuk fa'ul fasihah. Okay, sabbi. Kataan tu, sabbih. Asalnya sabbaha. Asalnya sabbaha, tapi bila di sini dia fi'il amar, sabbih. Sabbih mana? Dia fi'il amar. Dia fi'il amar. Maka bertasbihlah. Bertasbihlah. Dengan memuji Tuhanmu. Dengan memuji Tuhanmu. So, fasabbih. Dia fi'il amar. Fasabbih. Dia ayat perintah. Dia ayat perintah. Sabbih. Dia perintah untuk seorang. Untuk fasabbih. Maka bertasbihlah. Dengan memuji Tuhanmu. Sabbih ini fi'il apa? Amar. Mana ayat perintah. Ada perintah untuk seorang lelaki. Sabih. Okay. Di sini adalah dua perkataan. Fa satu kataan. Sabih kata yang kedua. Assalamualaikum Ustaz. Boleh tanya sikit? Boleh, boleh. Fa tadi Ustaz kata fa'ul fasihah. Fa ni huruf kan? Huruf atof juga ke Ustaz? Sebab dia sambung. Ada huruf tak ada huruf ataf sebab dia permulaan apa cerita fa. Okey. Maka. Okey. Fa ni jadi huruf nama dia huruf fa, nama dia fasihah. Dia bukan fa ataf, dia bukan fa ataf. Dia bukan fa ataf. Dia untuk permulaan. Fa mana? Maka untuk permulaan. Fa ni untuk permulaan. Kalau waw tadi, waw pun untuk ada waw permulaan kan? Ya. Fa pun ada juga untuk permulaan. Dia panggil fa'ul fasihah. Tu kena ingat lah. Waw pun ada permulaan, panggil waw istiqnaf. Fa pun ada permulaan, panggil waw apa? Fa fasihah. Fa'ul fasihah. Kita ulang balik. Waw pun ada permulaan, panggil waw istiqnaf. Fa pun ada permulaan, panggil fa'ul fasihah. Maknanya dalam cerita baru ya Ustaz, macam waw istinaf dia yeah. Nak mula dengan cerita baru. Jadi yeah, fasihah pun nak mula dengan cerita baru. Ya, yeah, rangkap baru, cerita baru. Macam tu. Kalau waw yang mana dan, macam ni, contoh ayat. Contoh ayat yang waw mana dan. Kalau bahasa Arab dia ada waw tu kan. Jadi, saya pergi ke kedai beli sayur, ikan berak, ikan gula, beras dan. Dan minyak. Kan ada dan tu mana wa apa tu? Dia ada kaitan-kaitan dengan cerita yang sama. Dia ada kaitan cerita yang sama. Itu di tengah-tengah tu dia panggil wa ataf. Bahasa Arab di tengah-tengah tu dia ada wa tu wa ataf. Tapi kalau dia mula cerita baru, dia mula dengan wa, itu bukan wa apa, itu wa istinaf. Fa pun sama. Fa kalau dia mula, dia nak mula ni, dia panggil fa'ul fasihah. Dia nak cerita yang baru. Tapi kalau di tengah-tengah ayat nanti, dia ada waw pula. Ada waw, ada huruf apa yang lain. Huruf apa bukan waw sahaja. Ada huruf lain lagi. Tapi Ustaz, bukan, Ustaz. Maksud ya? Saya, fa, macam tadi waw ada dua fungsi. Satu ataf dan satu istiqnaf. Bermakna fa ni juga, masa Ustaz kata fa fasihah ni, iaitu selagi pada fa'ul fasihah, dia juga adalah istiqnaf. Dia nama dia bukan istiqnaf. Nama oh, dia. Oh, nama dia. Okey. Nama dia kena jangan campur dengan waw, nanti keliru. Nama dia fasihah. Fasihah. Macam tu lah. Okey, baik. Selesai.
Maknanya di sini Ustaz, maknanya di sini yang wow tu istinaf, yang fa ni tadi faseha. Ya betul. Itulah baik kita ngaji kumpul sikit-sikit ah, insya-Allah. Seterusnya bihamdi. Ustaz dah garis bihamdi. Ba tu satu kalimah mana ba? Ba? Dengan. Dengan. Bila ada makna maksudnya itu satu kalimah. Ba ni huruf apa yang kita belajar ba ni? Ja. Ja. Bila ada huruf ja artinya perkataan selepas tu ada perkataan isim. Isim. Masya-Allah dah ingat dah. Tu yang Ustaz ulang-ulang tu. Nak pergi ingat. Hamdi tu maksudnya isim sebab ada ba huruf ja. Bila ada huruf ja perkataan selepas dia baca du ke baca da? Baca bawah. Baca bawah. Bila ada huruf ja baris bawah. Perkataan depan dia baca baris du ke baca da? Di. Pandai. Ha, saja test je, saja test tengok boleh jawab. Alhamdulillah. Mana ingat? Sungguhlah tu. Ha, okey. Baca di sebab ada ba huruf ja. Ba. Ba ketika dia huruf, hamdi ketika dia apa? I. Isim. Okey, hamdi ni kalau kita ambil perkataan dia saja tunggal, tak ada apa-apa gabungan dia. Tak boleh baca apa? Hamadun. 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 Hamdun. Madun. Ahmadun. Ahmadun. Ha, kita ambil perkataan tunggal aja. Hamdun. Ham. Hamadun. Hamdun. Hamdun Ustaz. Aduh. Jadi perkataan tunggal aja. Belum diusir apa-apa hamdun. Hamdun mana? Puji. Kata tunggal. Kata tunggal hamdun. Okey, nabi kita nama apa? Yang masyhur di bumi? Muhammad. Muhammad. Ah, tambah mim kan? Ya. Tambah mim. Jadi apa? Muhammadun. Ah, dia kena balik. Dia kena macam tu. Muhammadun. Ah. Bila ada mim bermaksud isim maf'ul. Isim maf'ul. Isim maf'ul, Ustaz? Isim maf'ul. Ah, ini sebagai ilmu tambahan kita bincang tadi yang tu, tapi ini sebagai lebihan, nota-nota lebihan. Okay, bila ada isim, mim, dia panggil isim, tambahan. Isim maf, maf'ul. Isim maf, maf'ul. Maf'ul. Maf'ul, maf'ul. Tak boleh ya? Tak boleh. Maf'ul. Maf'ulun. Bila waqaf, isim maf'ul. Asal dia hamdun. Tapi bila kita tambah mim jadi Muhammadun. Nabi kita nama Nabi Muhammad. Muhammad tu maksud apa Muhammad? Puji. Terpuji. Terpuji. Memang terpuji tapi kita nak ambil dari segi kunci bahasa Arab ni. Bila ada mim bermaksud dia isim maf'ul. Isim maf'ul maksudnya nama yang kena buat. Nama yang kena buat. Kalau hamdun puji, nama yang kena pu? Buat. Nama yang kena puji. Muhammad tu maksudnya? Maksudnya insan yang dipuji. Terpuji. Yang dipuji. Tu. Sebab ada isim maf'ul. Isim maf'ul maksudnya nama yang kena buat. Nama yang perbuatan terkena kat dia. Kalau hamdun puji, maksudnya Muhammadun insan yang kena pu? Puji. Siapa yang puji dia? Allah. Allah puji dia, manusia puji dia, semua makhluk-makhluk puji dia. Sebab tu dia Muhammadun. Masya Allah. Barulah kita sebut nama tu. Kita rasa satu kekuatan, rasa macam satu kita terasa di hati kita sebab Muhammad ni maknanya insan yang terpuji, insan yang dipuji. Akhlak dia, segala tingkah laku dia terpuji. Semua memuji dia. Seluruh makhluk memuji dia. Allah memuji Nabi Muhammad. Sebab tu dia Muhammadun. Masya Allah, dapat ilmu. Yang ni Ustaz tak jadah nak cerita tapi tuan-tuan dapat hari ni Ustaz bagi. Ini extra. Extra. Okey, betul. Tadi Ustaz cerita apa tadi? Yang ni pendek. Tadi Ustaz cerita hamdun. Kata dasar daripada bihamdi adalah ham? Hamdun. Hamdun. Itu kata dasar dia. Puji. Satu azab apa ni? Puji, satu pujian, satu puji. Baik.
bihamdi bahru jar, hamdi itu isim sebab ada ada huruf jar. Sebab tu baca hamdi. Jar jangan letih, tidak tukar tidak. Boleh ke ajar? Boleh, insyaAllah Ustaz. Alhamdulillah, ajar Rojah banyak bantu kita. Terima kasih banyak. Sama. Baik. Okey. Bihamdi. Seterusnya, Rabbika. Oh, okey. Itu apa perkataan tu, Rabbika tu? Dua perkataan. Dua perkataan. Kalau sebelum Ustaz buat garisan tu, kita nak kata apa perkataan? Rabbuka. Nampak macam satu kan, nampak macam dua. Sekarang ni Ustaz dah garis tahu kan, maknanya dua perkataan, Rabbi satu, ka satu. Kataan Rabbika. Rabbi satu perkataan, ka perkataan yang kedua. Kataan Rabbi tu kalau kita nak ambil perkataan saja, boleh baca dengan apa? Rabbun. Rabbun. Boleh dengan Rob. Rabbun. Rabbun boleh baca, Rabbi boleh baca. Tak kisahlah bari apa pun, tapi yang paling asas kali ialah Rabbun. Rabbun ataupun Rabb, dia panggil Tuhan yang mentadbir. Sekarang ni kita nak bergabung dengan kam, jadi Rabb. Rabbika. 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 Tuhan engkau. Kam tu dia panggil kau. Dia panggil khitab. Bahasa Arab bila ada kau yang Ustaz dah huraikan tadi tu ialah khitab, mana hadap cakap. Khitab. Tanya Allah hadap cakap pada siapa? Pada Nabi Muhammad. Pada Nabi Muhammad. Ya. Kena ingatlah sesuatu ayat Al-Quran yang Allah hadap pada cakap Nabi Muhammad, itu juga Allah hadap cakap pada kita juga. Di antara pengajaran juga Allah Taala hadap cakap pada kita. Apa beza Rabbika dengan Rabbuka, Ustaz? Okey. Apa beza Rabbika dan Rabbuka? Ya. Kadang-kadang baca Rabbi sebab berkaitan ayat sebelum. Kan? Sebab tu kena baca Rabbi. Kadang-kadang baca Rabbu sebab kataan sebelum dia menyebabkan baca Rabbu. Itu dia panggil kaedah nahu. Nahu. Rabbuka. Ya, baca Rabbi pun boleh, baca Rabbu boleh sebab kataan sebelum tu yang menyebabkan kena baca B ke baca Ba tu. Baca sekarang ni kena baca Rabbi. Kan, Rabbi. Sebab makna dia maka ucap tasbih dengan memuji. Dengan memuji Rabbi. Dia panggil mudah-mudahun. Mudah-mudahun ilaih. Maksudnya memuji Tuhan. Memuji Tuhan. Maksudnya dia ada sandaran. Bila sandaran, dia kena baca dengan baris bawah. Ustaz, nak tanya Ustaz. Tadi kan awal tadi Ustaz kata huruf ta tu, kan huruf ta tu isim domer. Ni khitab kepada Nabi. Ka pun begitu juga ke Ustaz? Huruf ka ni. Ya. Maksudnya khitab kepada Nabi lah. Isim domer juga. Ya. Domer. Domer mukhatab. Di isim domain dia ada banyak, Di antaranya ta ataupun kaf, kang sayang mereka tu tu domain. Rabbika Tuhan kau. Habis. Rabbi panggil perkataan isim kau apa? PN kau isim? Isim. Sebab kata tunggal ialah Rabb. Rabbun. Kalau belum diusik apa-apa tulisnya ialah Rabb. Rabbun. Rabbun. Aduh. Kalau kita ambil kata asal dia Rabbun. Rabbun mana ada tunmi, mana kata isim. Bila diusir dah, bila ada kata sebelum, ada kata selepas, barulah dia akan berubah. Rabbi ke, Rabbu ke, itu dia akan berubah. Tapi kalau kataan asal dia Rabbun. Rabbun. Macam tu. Okey. Seterusnya. Wastaghfir. Waw tu panggil waw. Waw tu panggil hu. Huruf. Waktu huruf. Berpan. Waktu huruf. Nak memulakan cerita. Sambung. Kita tengok lepas tasbih. Dan kita tasbih dengan wujud Tuhan kau. Wow, apa? Dan mohon ampunlah kepadanya. Dan mohon ampun. Ah.
Okey, sini waw istinaf. Oh, istinaf. Istinaf, ha, tu. Sebab dia bergantung pada ayat. Sebab tadi Allah kata, maka ucap tasbihlah dengan memuji Tuhan kau dan, ha, dia nak baca cerita baru. Dan, hendaklah memohon keampunan kepadanya. Ha, kita kata waw istinaf. Oh, istinaf. Dia bukan yang kata dan ada kaitan ayat sebelum kan? Dia nak mula cerita baru. Bukan, dia bukan waw huruf yang ada makna Ustaz eh? Bukan. Waw dia ada makna, mana dan. Tapi dia bukan waw apa, tapi dia waw istinaf. Nak mula rangkap baru. Ha. Ataupun nak mula kaitan perkara yang baru. Wastaghfir maksudnya. Dan hendaklah memohon keampunan akannya. Ustaz, pelajaran yang lepas-lepas Ustaz kata selepas huruf sin mesti fa'il. Ha. Ha, ni baru kita nak kaji ni, baru nak kaji. Alhamdulillah Iban tu, alhamdulillah. Tak sabar-sabar dia tu. Insya-Allah. Bagus. Orang sabar. Yang sama tanya. Ya? Orang dah pandai ni tanya. Tidak, saya tak pandai, saya kosong. Tapi kita membantu, tak membantu. Ha, yang lain-lain pun. Boleh juga mencelah insya-Allah. Ha? Tapi untuk membantu kawan-kawan yang lain supaya dapat tahu nama-nama kalimah tu insya-Allah nah. Kadang-kadang ustaz perlu juga untuk tuan-tuan jawab. Kalau tuan-tuan senyap semua ustaz pun ai risau ada ke tak ada ni, faham ke tak faham kan. Assalamualaikum ustaz. Salam ya. Saya nak bertanya, saya tak faham. Tadi kalau waw istinaf, dia waw untuk memulakan rangkap baru, cerita baru. Tetapi ya, kalau dalam wastaghfir tu, bukankah dia berkaitan dengan fasabbih bihamdi rabbika tu dan memuji dengan memuji Tuhan kamu dan apa, kamu mohonlah keampunan kepadanya. Bukankah itu satu ayat sambungan waw tu adalah sambungan dengan bihamdi rabbika. Fahamlah. Pangkal ayat ada waw. Okey. Biarlah ustaz jawab. Saya okey, kan. Baik. Jawab bagus. Kalau boleh. Ustaz layan. Macam ni. Dia tadi dia Allah cerita, Allah suruh kita tasbih dengan memuji Tuhan kau. Habis cerita tu. Kemudian Allah nak suruh pula minta ampun. Itu yang kata rangkap baru, cerita baru. Kalau yang ada kaitan macam ni, yang saya bagi contoh bahasa Melayu tu. Saya beli gula beras. Saya beli gula beras. Dalam bahasa Arab dia tak sebut lah. Saya beli gula dan beras dan kopi dan ikan. Dia tak sebut. Dan dia sebut last kali. Saya beli gula, beras, ikan, minyak dan baru yang last dan dia nak tutup tu dan sayur. Ustaz, yang ini ustaz yang ada tambahan yang ada makna tu. Sekejap, tu sekejap, bagi ustaz jawab dulu sebab tak habis dia ustaz jawab. Soalan daripada? Rosie kena mencelah. Ustaz pun tak jawab lagi dia. Okey. Tak habiskan dulu yang penerangan tadi, tak habis lagi wastaghfir tu. Okey nah, jadi kalau yang wa apa ni contoh bahasa Melayunya macam ni. Macam saya bagi sebut saya pergi ke kedai beli ikan dan gula dan sayur dan minyak dan beras. Tapi bahasa Melayu tak ada sebut dan banyak kali. Dia sebut satu je dekat habis tu. Saya beli gula, beras, ikan, sayur dan beras. Dan itu dipanggil apa? Sebab dalam kisah yang sama, dengan cerita yang sama, dalam ayat yang sama. Sebab dia nak lengkapkan tu maka dia letak wa apa dan tu. Adapun waw wastaghfir ni, ini dia berasingan dengan cerita tadi. Sebab tadi Allah dah kata, maka ucap tasbihlah dengan memuji Tuhan kau. Selesai. Dah faham dah. Kemudian Allah nak bagi tanya baru pula. Wastaghfir dan mohon keampunan. Tuhan yang wahis. Cerita lain. Cerita lain. Dia nak, sebab Allah perintah pula. Minta ampun pula. Tadi Allah suruh apa tadi? Tadi suruh tasbih kan? Puji. Tadi suruh tasbih. Suruh muji. Sekarang ni Allah suruh minta ampun pula. Sebab tu dia panggil waw. Waw istinaf. Waw pun ada banyak jenis. Ada waw istinaf. Ada waw ataf. Ada waw jamak. Ada waw ma'iyah. Dan kalau kat Kelantan ada waw apa kat Kelantan? Bulan. Wah kosam tu. Wah kosam. Yang itu selingannya tengok tuan-tuan dah mengantuk kan. Apa lah ustaz ni?
Baguslah Ustaz belajar santai Ustaz. Alhamdulillah. Wah pun banyak jenis juga. Wah boleh Ustaz. Wah boleh. Wah boleh. Itu wah boleh. Wah boleh. Itu wah juga. Kalau terkejut-kejut wah. Kalau kita jalan-jalan tempat. Kita jalan-jalan tempat. Sampah. Tiba-tiba kita tengok benda yang sangat mengagumkan. Kita sebut wah. Jumpa-jumpa sebut wah. Wow. Wah wow juga. Itu W-O-W. Itu wow. Itu wah terkejut. Baik. Baik, habis. Habis, itu selingan je. Itu tuan-tuan cantik-cantik juga kan tu? Ada. Jangan cantik je tu. Itu jangan cantik je tu. Itu iklannya, baik. Jadi wah ni wah istiqna untuk permulaan. Baru kita kaji ni pula. Wah staghfi asal dia. Okey, cari perkataan tunggal dia, perkataan asal. Taghfiru. Taghfir. Taghfir. Ghafara. Asal dia adalah ghafara. Mencelah tapi dengan boleh jawapan apa boleh lah. Boleh ya. Ghafara. Huruf asal dia ghafara. Jadi yang tambah di sini adalah hamzah tambah sin tambah ta tambah. Cuba bilang ada berapa huruf semua daripada tambahan tu. Semua kali. 1 2 3 huruf Ustaz. 6 7. 6 semua. Termasuk yang asal. 6. Itu yang ilmu yang Ustaz bagi dulu lah. Sebanyak-banyak huruf fi'il ada berapa perkataan? Ada berapa? 6 perkataan. 6 huruf. Dia tak boleh lebih. Dia mesti ada 6. Hamzah, sin, ta, ghain, fa, ra ada 6. Ini huruf asal dan huruf tambahan. Tadi kita dah asingkan dah. Huruf asing ni adalah huruf ghain, fa, ra, ghafara. Ghafara fi'il madi maksudnya apa? Ampun. Ghafara mana ampun. Jadi cuba terjemahan ghafara telah ampun. Telah ampun. Sekarang ni tak boleh terjemah telah ampun sebab ada ta, ada sin, ada hamzah. Dan diampunkan. Kena tambahlah. Hamzah ni hamzah wasal lah, dia wasal. Hamzah wasal ni dia punya kaedah dia kalau ada di tengah dia gugur dia punya baris dia. Was dengan waas. Was. Kalau mula kat sini, wa kita tambah libatkan wa nak mula kat sini. Baru guna kaedah huruf yang ketiga. As. Jadi kaedah tajwid boleh tak? Ya. Istiq. Bila nak mula kat sini, mula kat hamzah wasal, maka kena tengok huruf ketiga. Huruf ketiga baris apa sekarang? Wa. Atas. Bari atas. Bila bari atas, maka hamzah ni kena mula dengan bari bawah. Bari bawah. Kalau nak mula di sini, baca dengan istag. Yeah. Tapi sekarang ni kita nak gabung dengan waw. Bila nak gabung dengan waw, baris tu tak ada. Was. Yeah. Faham? Hamzah wasal. Okey, tak apa. Huruf tambahannya hamzah, sinta. Ada sin memberi masuk. Liqalabi. Ingat tak ilmu Ustaz bagi tu? Ya. Yeah. Saya ingat kan lupa sin tu yang Ustaz bagi dulu ni. Ingat Ustaz. Lupa. Sin masa depan ni mesti PL. Sin bermaksud litta. Talabi. Litta labi. Mana tuntut. Sin mana tuntut. Minta, mohon. Sebab tu bacaan dia was ada sin. Tuntut apa? Tuntut keampunan. Kita ni maknanya kita khitab. Kita hadapkan kepada Allah. Wastaghfir dan aku mohon keampunan akannya ni Allah SWT. Hu di sini adalah dhamir. Dhamir ni kembali kepada siapa? Rujuk kepada siapa? Allah. Jadi wastaghfir. Dan mohonlah ampunan kepadanya, ini kepada Allah. Kepada Allah. Masya-Allah. Tu kaji sampai lumat. Rumah kata rumah. Ustaz tak tahulah. Tuan-tuan perempuan boleh terima cara pengajian ni. Bagus Ustaz. Bagus. InsyaAllah. Kita mengaji tajwid sampai lumat kan. Sekarang ni kita mengaji kunci bahasa Arab sampai lumat pula. Okey. Ayat akhir sekali. Dah 9.18 dah.
Sikit-sikit. Nak naik kat atas ni. Itu ajar ajar naik atas sikit boleh tak? Dia punya screen sikit. Okey, okey baik. Okey, innahu. Innahu. Kenaik kasih screen kat atas dia. Dia tak boleh. Oh, tak boleh. Okay, baik, baik. Kejap. Dia dah apa? Penuh. Okey, baik, baik. Tak apa, yang tadi balik. Kalau nak macam ni kecil sini kan. Ah, boleh, boleh juga, boleh juga. Ustaz terlindung dengan skrin dengan laptop Ustaz ni. Terlindung. Okey. Innahu, Ustaz dah bagi dua tu. Innahu sesungguhnya. Ah, tadi ingat tak Ustaz sebut dalam selingan tadi? Innallaha, inna tu panggil apa tau? Taukid. Dapat. Sesungguhnya innahu. Masya-Allah. Okey, innahu. Okey, tu semangat tu, semangat tu. Teranung tu. Okey. Kalau kita asingkan belum letak hu, inna ni panggil tau? Taukid. Taukid ni maksudnya sesungguhnya. Dia panggil penegasan. Taukid maknanya penegasan. Ustaz kekok sikit belah ni ya. Okey, penegasan. Inna ni maksudnya tegas. Inna sesungguhnya. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah Taala berkuasa atas sesuatu. Innallaha samiun alim, Allah Taala amat mendengar dan amat mengetahui. Di ayat yang mula dengan inna maksudnya tegas. Allah Taala nak beritahu sesungguhnya macam tu. Tu dia. Jadi inna dia termasuk kategori huruf. Ingatlah bahasa Arab ni dia hanya pusing tiga benda tu ya. Apa benda yang pusing tu? Isim. Tiga benda tu je. Isim, fi'il, huruf. Isim, fi'il, huruf. Huruf, isim, fi'il. Huruf, huruf, isim. Ada pusing yang tu je. Tapi walaupun tiga benda nak kena tahu pecahan-pecahan itulah. Okey. Inna taukid. Hu, hu tu panggil Domir. Isim domir. Domir ni biasanya ni maknanya nya. Kalau untuk ayat yang muzakkar dia akan guna hu. Hu. Ayat yang tak ada tamar butoh. Ataupun ganti nama yang tak ada tamar butoh. Cuba tengok perkataan Allah. Allah ada tamar butoh tak? Ada. Tak ada. Allah tak ada tamarutah. Allah yang akhir dengan huruf ha. Itu bukan tamarutah, itu ha simpul. Ha memang ha, ha kalimah tu. Jadi bila Allah tidak ada tamarutah, maka isim dhamir dia kena baca hu. Allah. Jangan baca innaha pula. Innaha, kalau innaha itu dhamir untuk kataan muannas. Macam jannatun, sayyaratun, syajaratun, baqaratun, ada tun-tun tabulat tamarutah. Baru guna dhamir ha. Sebab untuk muannas. Tapi kalau untuk muzakkar kena guna hu ataupun guna hi. Kenapa baca hu baca hi? Itu bergantung ayat sebelum. Kalau ada ayat sebelum tu menuntut dia baca inya. Baca dengan hi. Bi rabb macam baca rabbihi, macam rabbihi ataupun ba'dihi. Baca hi tu sebab ada ayat sebelum tu dia tuntut baca hi. Tapi macam sini dia kena baca hu sebab inna ni dia panggil kategori huruf taukid inna ni dia dia sebagai huruf yang dia kena rafakkan keadaan selepas tu Maaf Ustaz, innahu tadi dalam kategori apa Ustaz? Innahu? Ya, dia ni perkataan huruf. Innahu huruf. Huruf taukid. Isim domain. Okey. Okey. Habis tak apa Ustaz urai tak leh dalam lagi tuan-tuan pening lah. Saya nak ambil yang tu ya. Hu, hu tu panggil domir. Domir apa? Muzakkar. Okey, bagus. Dah ada garis merah bagus. Tak tertinggal garis merah tu. Kana. Kana pun termasuk dalam isim. Dia panggil isim kana. Dia masuk kategori isim. Dia adalah ia. Adalah. Dia masuk kategori isim kana. Bila ada kana, dia depan dia ada
kena baca baris. Kena baca ada barisnya. Kana tawwaba. Okay. Jadi kana masuk kategori kategori isim. Isim kana. Isim kana. Okey, habis. Kemudian tawwaban. Tawwaban ada baris apa di hujung? Tanwin. Tanwin. Bila tanwin masuk kategori apa? Isim. Isim. Tawwaba. Baru pergi pada makna. Makna dia maksudnya sesungguhnya dia lama penerima taubat. Sesungguhnya Allah SWT adalah ia tawaban maha penerima taubat. Wallahu a'lam. Okey, ada Ustaz buka satu soalan ke dua soalan? Ataupun pergi nak yang nota nombor 2 sikit-sikit ya, nota nombor 2 sebagai penutup. Sebab itu dia punya dia punya nota sampingan dia tu. Okey. Nota nombor 2 iaitu iza dia panggil aminasa ja'a fi'il madhi ra'a fi'il madhi dakhala fi'il madhi sabbih mana fi'il fi'il madhi. Tersalah. Tolong baiki. Sabbih fi'il amar. Yang dalam Quran fi'il amar. Bukan fi'il madhi nah. Fasabbih kan bacaannya. Ya, fasabbih. Bila fasabbih, sabbih tu fi'il amar. Sabbih. Tambahlah Ustaz, tambah ya. Sabbih. Tolong baiki tu. Ustaz tersilap nota tu. Betul kan, bukan tambah. Betul kan. Oh, betul kan. Okey. Fasabbih. Fi'il madhi. Salah kan. Ejaan ada Hamzah bin Roh bukan Ain. Omar je nama orang pula. Ejaan ada Hamzah bin Roh Amar. Amar bukan Amar. Amar. Hamzah bin Roh Amar. Okey, baik. Habis dua nota secara ringkas. Tak payah baca kot, tuan-tuan baca lagi sedap. Ustaz baca tak sedap ni. Okay, soalan pun nak tanya? Satu soalan? Tiga minit kita tutup. Ustaz? Ya. Satu soalan. Tahu apa tu kan fi'il, Ustaz? Yang kita tahu apa? Dia ada baris tanwin. Kita kira apa? Baca baris tanwin. Isim. Isim. Isim lah. Dia isim sebab ada baris tanwin. Ustaz boleh facing kamera tak? Facing kamera? Berdepan dengan ni. Sebab sana ada whiteboard je. Oh, sana ada whiteboard. Jadi Ustaz dekat laptop ni boleh. Dia pusing. Pusing kat tempat muka Ustaz je lah. Ya. Mana? Tidak, Ustaz duduk depan whiteboard tu pun tak apa nampak Ustaz. Okay. Kamera daripada laptop. Boleh pusing, kat pusing pasal nak. Kamera laptop. Pusing gambar ke muka Ustaz. Sekejap. Kalau ada. Tak boleh. Tak apa, tak ada Ustaz duduk depan whiteboard tadi. Baik. Sebab apa Ustaz kena duduk depan? Sebab tak nak sebab Ustaz tengah mengajar ni, kita nak tengok Ustaz. Oh. Allah. Okey. Ustaz, kalau ada masa Ustaz bacalah surah apa ni? An-Nasr ni kan dengan nada yang macam Ustaz nyatakan tu ya. Okay, kejap, ibu kita nak belajar, kita habiskan belajar. Okay, tadi ada soalan apa tadi? Tawabah tu ada depan ada ta. Oh, tawabah tu. Tawabah tu ada baris tanwin. Kita kira ada baris tanwin, kita kata isim. Tawabah terjemahannya apa? Allah, sesungguhnya Allah maha penerima taubat. Maha penerima taubat. Dia masuk kategori isim. Isim. Sebab apa? Isim ni dia ada isim. Ada isim fa'il, ada isim maf'ul. Yang ni isim fa'il. Tahu apa isim apa? Isim fa'il. Sebab dia memang macam bentuk fa'il. Tapi dia kategori
Isim fa'il. Bagus soalan tu, dia buka minda kita. Tawwaba ni. Kata nama yang dibentuk dari perbuatan. Betul betul. Tawwaba ni dia termasuk kategori isim fa'il. Sebab tu maksudnya tawwaba ni Tuhan yang Maha penerima taubat, isim fa'il. Yang menerima taubat siapa? Allah menerima taubat, isim fa'il. Memang nampak macam macam kata tu macam makna perbuatan, tapi dia isim fa'il, nama bagi orang yang melakukan perbuatan tu. Nama orang yang menerima taubat adalah Allah. Allah adalah zat yang menerima taubat daripada kalangan hamba-hambanya. Tawwaba. Dia termasuk kategori isim. Dia isim fa'il, isim fa'il sebab ada tanwin. Tapi kalau kita tulis macam tu, taba, barulah. Barulah fi'il lah. Taba, yatubu. Kan? Ini fi'il mudhari. Ini fi'il madhi, ini mudhari. Taba, yatubu. Tapi kalau sampai sini, ini isim fa'il. Itulah nama orang yang melakukan perbuatan. Kalau kita rujuk kepada Allah, mana nama bagi Allah yang menerima taubat. Allah yang penerima taubat terhadap hamba-hambanya. Allahu Akbar. Okey, masa pun dah banyak dah berjalan. Boleh ya, kita stop ana? InsyaAllah. InsyaAllah. Dah lebih masa. Besok sambung insyaAllah. Okey, mudah-mudahan apa yang kita belajar tadi dari awal sampailah hujung ni. Ustaz pun tak tahu nak buat kesimpulan lah. Sebab tengah mengajar pun dah buat kesimpulan lah. Kan? Jadi mudah-mudahan kita boleh faham dan boleh ulang kaji. Yang paling penting sekali pelajaran Ustaz ni adalah kena ulang kaji. Kalau tak ulang kaji memang tak boleh. Kena ulang kaji lah. Tuan-tuan sanggup tak ulang kaji? Sanggup. Alhamdulillah. Syukur banyak-banyak. Okey. Kata tu dulu, wallahu alam yang baik daripada Allah, yang kurang lemah daripada Ustaz sendiri. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita semua. Dan Ustaz doakan mudah-mudahan semua kita ni diberi ilmu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika. Abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, amin. Terangkan kami, terangkanlah hati kami, ya Allah, terangkanlah amin. Hati kami, amin. Berikanlah amin. Peluang kepada kami, ya Allah, untuk memahami kalimah-kalimah Arab, memahami amin. Bahasa-bahasa Arab, memahami amin. Bahasa-bahasa Al-Quran, ya Allah. Bantulah amin. Kami untuk memahami dalam pelajaran ini, ya Allah. Amin. Dan kami boleh memahami seluruh isi kandunganmu, kandungan Islam Al-Quranmu, ya Allah. Amin, ya Rabbal Alamin. Amin. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم 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 السلام